rambut masih pendek, minta dirapikan saja. Inilah cara potong rambut pria pakai mesin untuk pemula bersama Cak Nur Barber, tukang pangkas rambut kampung di Malang, Jawa Timur. Dengan langkah memotong rambut yang sangat mudah ditiru, dengan video yang sangat jelas, insya Allah pemula yang belajar di sini pasti cepat bisa berkah sholawat yang kita dengar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari samping kanan terlebih dahulu. Kita niatkan mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pakai alas clipper nomor 2 tuas close. Kita potong sampai atas ya teman-teman ya. Sebelum kita melakukan pemotongan, tadi sudah kita tanyakan kepada customer kita kali ini dibuat 0 apa 1? Kita tanyakan seperti itu. Beliau minta 1 mawon. Jadi beliau tidak mau 0 ya untuk area bagian samping dan belakangnya. Kita lanjutkan. Pakai alas clipper nomor 1 tuas close, posisi mesin clipper kita jengking teman-teman. Ujung alas clipper kita gunakan untuk memotong. Tempelkan semua ujung alas clipper kita. Nah, seperti ini. Pastikan area bagian bawah semuanya terpotong dengan rata ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Terima kasih sahabat semuanya yang sudah ngeklik video ini, yang sudah nonton, yang berkenan untuk belajar dari channel ini, matur nuwun sangat. Jazakumullah ahsanal jazak. Semoga semuanya di dalam belajarnya dimudahkan oleh Allah, difahamkan oleh Allah, dan semoga segera bisa buka usaha pangkas rambut dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sama ya, dari kiri sampai ke kanan kita potong sekitaran 2 jari di atasnya telinga. Kemudian kita buka tuasnya masih dengan alas clipper nomor 1. Kali ini tuasnya open, atau kita mundurkan tuasnya masih dengan wall super taper kabel yang saya pakai kali ini ya teman-teman ya. Mesin clipper andalan tukang cukur sedunia ini. Nah, ini kita menghilangkan garis ya teman-teman ya. Menghilangkan garis 1. Nah, jadi tinggal digosok-gosok saja kayak gini. Caranya simpel dan mudah sekali teman-teman. Semoga semuanya yang belajar dari sini hasil potongannya lebih bagus daripada hasil potongan saya doakan semoga semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Semoga yang sudah mulai paham dimudahkan oleh Allah untuk segera punya alat, bisa segera praktek ya teman-teman ya. Mempraktekkan ilmu itu akan cepat bisa. Alhamdulillah gradasi sudah selesai ya teman-teman ya. Kita semprot dengan sedikit air biar rambut pelanggan bisa terurai semuanya, nggak ada yang tersis tertinggal ya. Dan pas proses clipper overcomb, rambutnya tidak mabur-mabur ya. Kita menggunakan mesin clipper tanpa alas atau nol clipper dibantu dengan sisir. Clipper overcomb yaitu kita connecting atau menyambungkan antara rambut bawah dengan rambut bagian atas biar terlihat connect, enggak ada patahan ya teman-teman ya. Perhatikan kemiringan sisir saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat Cak Nur Barber semuanya di seluruh dunia yang sudah berbelanja alat-alat potong rambut kepada saya. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga semuanya diberikan rezeki yang banyak, halal dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga alat-alatnya awet dan bermanfaat. Dan semoga yang sudah buka usaha pangkas rambut dimudahkan oleh Allah, dilancarkan, tambah banyak pelanggan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tiap hari paling sedikit motong 30 kepala ma'a khairin wa lutfin wa afiyah, dengan segala kebaikan, tanpa capek, tanpa susah payah, dengan senang hati. Semoga sahabat Cak Nur Barber semuanya di seluruh dunia, khususnya yang sudah subscribe dan yang sudah
like video ini, semoga semuanya dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sisir kita kayak gini teman-teman ya. Masukkan sisir dari bawah ke atas ya. Kemudian kita sisir ke bawah itu melihat atau ngecek hasil potongan kita. Sudah pas apa masih kurang ya. Nguranginnya ya sedikit-sedikit kayak gini. Ini sudah kita tanyakan kepada beliau, untuk yang bagian rambut atas ini kurangi sedikit apa dikurangi banyak mas? Kita tanya seperti itu, beliau mintanya dikurangi sedikit saja. Dulu pas awal-awal buka potong rambut, saya sempat bingung ya, kalau ada customer yang rambutnya masih pendek minta dikurangi sedikit lah ya opo ini. Saya dulu bingung teman-teman. Nah semoga video ini bisa memberikan pencerahan ya kepada sahabat semuanya, sehingga kalau ada customer itu minta dikurangi sedikit padahal rambutnya masih pendek, ya bisa dibuat potongan kayak gini teman-teman ya. Semoga bermanfaat untuk semua yang ingin bisa potong rambut, dan semoga semuanya yang belajar dari sini bisa memotong rambut dengan cepat, dengan hasil yang rapi, dengan hasil yang cocok dengan pelanggannya ya. Karena apa? Karena poin utama dari kita memotong rambut yaitu kecocokan teman-teman, kecocokan dengan yang si punya rambutnya. Kalau yang punya rambut atau pelanggan kita itu punya keinginan seperti apa potongannya, dan kita bisa memahami, terus kita bisa memotong seperti itu sesuai keinginan mereka, maka itulah diantara jalan insya Allah pangkas rambut kita akan cepat berkembang teman-teman ya. Karena orang-orang yang datang ke tempat kita pas waktunya potong rambut, insya Allah pasti datang lagi ke tempat kita teman-teman, kalau kita bisa menyesuaikan, mencocokkan antara keinginan pelanggan kita dengan hasil potongan yang kita lakukan ya, intinya di situ. Untuk sahabat Cak Nur Barber dimanapun berada yang butuh alat-alat potong rambut dan ingin beli ke saya, bisa chat WA nomor di atas teman-teman ya. Cukup chat WA, nggak usah nelpon ya teman-teman, mohon maaf, tidak usah nelpon, cukup chat WA saja agar waktu Anda efektif dan waktu saya juga efektif teman-teman. Nah, apa sih bedanya belajar di tempatnya, belanja di tempatnya Cak Nur Barber dengan di tempat lain? Ya jelas beda ya teman-teman ya. Kalau teman-teman belanjanya di tempatnya Cak Nur Barber, teman-teman bisa mendapatkan kesempatan waktu untuk bisa sharing, konsultasi dan musyawarah dengan saya melalui WA ya. Karena itu hanya saya berikan khusus bagi sahabat Cak Nur Barber yang sudah belanja alat-alat potong rambut kepada saya, bisa sharing-sharing melalui WA. Untuk teman-teman yang belanja alat potong rambutnya di toko sebelah rumahnya masing-masing, bisa konsultasinya di toko tersebut ya mengenai alat ya. Nah, kalau mengenai video, mengenai tata cara potong rambut, bisa di kolom komentar bagi sahabat semuanya yang alat pangkas rambutnya tidak belanja di saya, tetap bisa berkomunikasi dan sharing dengan saya, yaitu tempatnya di kolom komentar YouTube ya teman-teman ya. Nah, bagi sahabat Cak Nur Barber semuanya, semoga dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada sahabat semuanya yang sudah berkenan untuk membagikan video ini di media sosial ya. Semoga semuanya yang membagikan video-video di channel ini, semoga semuanya mendapatkan pahala sedekah ilmu. Alhamdulillah pelanggan sudah pas katanya segini pendeknya. Kita cari yang kurang-kurang. Nah, kalau sudah pas, kalau menurut kita pas, maka kita buat outline menggunakan trimmer ya, finishing ya. Terakhir kita finishing pakai trimmer kayak gini teman-teman. Semoga sahabat semuanya yang nonton video ini dan belum punya trimmer, semoga dimudahkan oleh Allah untuk bisa segera punya trimmer dengan izin Allah Subhanahu wa taala, agar mempermudah pekerjaan sahabat semuanya sehingga lebih cepat, lebih mudah dan lebih
aman sekaligus lebih aman untuk pelanggan kita ya, lebih aman dan lebih nyaman untuk para pelanggan kita, karena ketika kita pakai trimmer kayak gini itu aman dan tidak ada resiko bahaya ya teman-teman. Khusus bagi yang masih belajar pakai silet atau razor, bisa di trimmer dulu kayak gini. Nah setelah di trimmer kemudian di razor, itu akan mempermudah belajar kita menggunakan razor ya teman-teman ya. Seandainya nggak pakai razor ya saya nggak pakai teman-teman, cukup kayak gini aja sudah cukup ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita itu sebagai tukang cukur itu bisa menggunakan razor ya teman-teman, atau silet ya, biar kita itu jadi tukang cukur temenan gitu loh. Bisa jadi walaupun saya nggak pakai razor, saya hanya pakai trimmer kayak gini, tapi ketika ada pelanggan yang minta cak dikerik ambil silet, cak dicukur pakai silet, ya saya bisa gitu loh maksudnya. Nah tapi kalau nggak, pelanggan nggak komen ya, kayak gini udah rapi sih teman-teman, udah cukup rapi. Nah seperti ini sangat mudah, simple and gampang sekali potong rambut itu mudah. Semoga semuanya cepat bisa ya teman-teman ya, yang terutama yang baru mulai belajar atau yang baru ketemu dengan channel ini. Adakah sahabatku yang sekarang baru kali ini bertemu dengan channel ini, minta tolong kalau ada ya, saya baru ketemu sekarang gitu ya teman-teman ya, siapa tahu kita bisa saling bantu doa ya teman-teman ya, saling bersilaturahmi walaupun via media sosial ya teman-teman. Alhamdulillah pelanggan sudah merapat sapas dan cukup. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.